Menyambut peringatan Hari Bayangkara ke-78, Polres Toraja Utara menggelar bakti sosial dengan memberikan bantuan sembako dan meresmikan dua sumur bor di Kecamatan Talung Lipu, Toraja Utara pada Sabtu 29 Juni 2024 lalu. Kegiatan ini dilaksanakan sesuai arahan Kapolda Sulsel, Irjen Andi Rian Riacudu Jayadi, yang memerintahkan setiap Kapolres untuk membuat sumur bor guna mengatasi kekeringan yang melanda sebagian besar wilayah Sulawesi Selatan termasuk Toraja. Acara peresmian sumur bor tersebut dipimpin langsung oleh Wakapolres Toraja Utara, Kompol Marten Tangalo, dan dihadiri oleh perwakilan Kodim 1414 Tanah Toraja serta pemerintah setempat. Kedalaman sumur bor tersebut mencapai sekira 20 meter. Semoga air sumur ini mencukupi kebutuhan air bersih untuk puluhan kepala keluarga, khususnya menjelang hari ulang tahun Bayangkara ke-78, ungkap Kompol Marten Tangalo dalam keterangannya kepada Tribun Toraja. Ia menambahkan bahwa mencari mata air di Toraja Utara cukup sulit, karena wilayah tersebut berada di pegunungan. Toraja secara keseluruhan berada di wilayah pegunungan, jadi cukup susah untuk mencari mata air, apalagi di tengah kota Rantepao. Oleh karena itu, hanya dua titik yang dapat dibor, jelasnya. Salah satu warga penerima bantuan, Rina, mengucapkan terima kasih kepada Polres Toraja Utara atas kegiatan bakti sosial ini. Terima kasih kepada Polres Toraja Utara yang telah memberikan bantuan sembako serta menyediakan sumur bor dan pompa air yang sangat bermanfaat bagi masyarakat untuk pengadaan air bersih, tutupnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.